Temukan kekuatan dalam diri Anda dan pastikan kemenangan pertarungan karir ada di tangan Anda. Dengarkan Cosmopolitan Career bersama Alexander Sriwiono, penulis Career Handbook dan pendiri Daily Meaning. Cosmoners, saya senang sekali punya banyak teman yang seru banget, profesinya bermacam-macam. Bahkan saya nggak mau bilang profesi, tetapi apa yang dilakukan dalam hidupnya itu sangat menarik. Fotografer, penari, travelers, banyak sekali yang saya kemudian bisa banyak belajar dari mereka. Salah satu diantaranya adalah masalah penari. Saya ingin kirim cinta saya untuk Mbak Yanti dan untuk Dona, yang dua orang penari dalam hidup saya, yang betul-betul penari, tetapi banyak inspirasi yang saya peroleh dari beliau-beliau. Kemudian dari inspirasi tersebut saya tuliskan di Facebook saya, menari. Menari adalah berirama walau hanya diiringi ketukan pada dinding rasa. Seperti juga nafas yang menuntun kaki menapak. Seperti juga gerak jemari yang syarat dengan siratan makna. Dan hidup adalah tarian dengan ritme yang ditentukan olehmu. Karena penarinya adalah dirimu, bukan orang lain. Dari apa yang saya tuliskan, sebetulnya saya melihat banyak orang tidak menjadi penari dalam tarian hidupnya sendiri. Banyak orang yang kemudian bahkan hanya digiring oleh musik-musik yang ada di sekitarnya dan bergerak tanpa jiwa, yang kemudian hanya sekedar melakukan langkah ketukan gerakan tangan yang dia sendiri tidak paham artinya apa, yang pada saat kemudian dia menari secara bersama-sama karena lebih tidak paham, kakinya bisa saling menginjak atau gerakannya lebih tidak harmonis, atau bahkan kalau dia harus tampil sendirian dengan yang lainnya menjadi penari latarnya, seberapa kemudian dia tampil solo tersebut bisa menjadi inspirasi buat yang lainnya. The point is, Cosmoners, are you the dancer in your own dance? Are you the actor of your own life? Apakah kita tulis skenario kita sendiri? Tentunya terlepas dari bahwa kita hanya yang melaksanakan di dunia, tentu juga ada sang kalik yang di atas. Tetapi apakah kemudian kita menjalani hari-hari kita juga dengan skenario yang kita tulis dan kita menjadi aktor utamanya? Atau kita kemudian menjadi dalam tanda petik yang pendamping dan bahkan hidup kita ditentukan oleh aktor utama lainnya untuk hidupnya, yang sebetulnya kita bilang, tunggu dulu, hidup gue di mana? Saya dompleng hidupnya siapa? Di pekerjaan, seberapa jauh kita menjadi penari untuk apa yang kita kerjakan? Seberapa jauh Anda bisa memasukkan soul di dalam laporan, di dalam langkah Anda? Karena sebetulnya itu adalah tarian Anda. Bahwa kalau nama tariannya misalkan diberikan seperti misalkan job title Anda, pekerjaan Anda, tugas Anda, misalkan itu sebagai nama tariannya, tetapi Anda lah penarinya. Misalkan jenis musiknya sudah ditentukan, pakai musik ini, tapi Anda juga punya ketukan di hati yang membuat setiap langkahnya juga menjadi iramanya. Anda bilang, gue gak offbeat nih, gue bisa lebih menikmatinya nih. Ini yang kita bilang bahwa yes, this is our life, this is our own dance, yang kemudian tinggal kita sesuaikan dengan peran-peran yang ada. Jangan sampai kita tidak pernah menjadi penari bagi hidup kita sendiri. Thank you for the inspiration, Mbak Yanti, Donna Turner. I love you so much. Good luck, Cosmoners. Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.